saya Bodewor. Kali ini saya ada di Gempol Plaza ya Lur, di Baroka Ponsel punya teman saya namanya Yeni. Yuk ikutin terus. Assalamualaikum. Hai say, gimana punya kabar? Kangen nih, lama banget kita nggak ketemu. Ini tempat kamu ya? Dengar-dengar di sini ada Vivo yang terbaru ya. Aku pengen lihat di sini. Aja. Aku pengen soalnya itu. Kenapa? Kembalinya juga kan ya? Kenalkan, ini teman saya, teman SMK. Dia punya buku di mana tempat ini? Gempol Plaza. Kalau menurut kalian, Gempol Plaza dia? Ini. Katanya di sini tuh ada jual Vivo yang terbaru, namanya Vivo 60. Yang lagi viral saat ini yang ada gimbalnya juga ya. Aku pengen sih ya. Mau beli Vivo yang itu apa, Mbak? Iya. S60 Pro ini ya, Vivo ya? Oh iya, ini paling bagus, tanya, Mbak. Mau tanya soal ini, Teh. Ini X60 Pro yang harganya 10 juta, yang X60 aja harganya cuma 8 juta. Sama-sama pakai seriesnya. Itu kelebihannya apa, Mas? Kalau boleh tahu. Kok ada yang paling ini kan di kameranya, Mbak. Oh, ya kalau tahu series itu lensa yang paling bagus lah. Oh. Like itu ya. Ada gimbalnya juga enggak? Gimbalnya jelas. Oh, juga ada ya. Berarti plus di HP-nya juga ya. Banyak meskipun pas mau video pakai lari-lari hasilnya lebih stabil. Oh, gitu ya. Ini RAM-nya udah 15 GB, Mbak. Terus internalnya udah 256. Jadi banyak mau nyimpan 500 video pun pasti bisa. Oh, gitu. Itu kita pakai memori apa enggak ya? 256 loh, Mbak. Saya oh iya, berarti enggak usah pakai memori, udah full ya. 1000 video masuk ya. Oh, gitu-gitu ya. Pakai gimbal, itu belum pakai gimbal. Oh, gitu. Sudah pakai lensa. Oh, berarti kalau yang 8 juta belum pakai gimbalnya, yang ada gimbalnya baru 10 juta ya. Ya, betul banget. Oke. Cek coba Mas ya, dibuka Mas ya. Siap, Mbak. Inilah X60 Pro dengan kue jenaris dari Zeiss. Jadi kelebihan dari ini plus ada gimbalnya. Yuk kita buka. Ini HP-nya kita sisihkan dulu, nanti kita lihat dulu apa kelengkapannya dari semuanya. Oh, lumayan dapat koleksi lagi penambahan untuk SIM tray. Jacksonnya dapat ini model SIM tray-nya kelihatan. Simpan dulu. Oh, petis ini pelindungnya keren. Jadi karena layarnya melengkung akhirnya pelindung seperti tersebut, sepinya ya ada. Biarlah casnya berapa ya? 33 watt, fast charging 0. Ini 1 jam sudah penuh ini. Ini dengan kita dapat hand free. Kita lihat yang punya. Jadi bisa menyelesaikan telinganya. Ini kelebaran, kita sisihkan dulu di sini. Kita buka. Ini kabel data. Kabel data jenis apa sih yang dikasihkan? Type-C, sudah Type-C. Sekarang kita buka HP-nya. Kita geledek dulu. Suara geledeknya pas kok nggak mungkin itu jangan di sana sayang, Mbak, jangan. Oh,
nyalakan dulu untuk persiapan. Di bawah speaker, sintri di bawah, garis-garis antena, hanya si garis-garis antena di atas ada mic lagi, garis antena lagi, volume up, volume down, power sudah tidak ada, satu garis antena ini yang paling spesial di sini. Ini ada kamera gimbalnya, kamera gimbal lensanya Zeiss, sudah tertulis Zeiss, isinya keren, warnanya keren sekali. Kita lihat dulu apa yang ada di sintrinya dulu, apa yang kita akan sintrinya hybrid, bisa mikro tapi harus pakai kartu satu. Kembalikan. Nah, sudah selesai kita siapkan. Apa sih pembeda yang paling beda di kameranya? Terus ini videonya, stabilisasi kita aktifkan, ini hasilnya nanti. Keren sekali. Di sini kita coba untuk foto malamnya ya. Ini, wah karena masih baru. Kondisi malam keren guys, nggak pecah. Kelebihan dari saya seperti ini. Kita lihat sekarang mode malamnya seperti apa. Nggak pecah bos. Keren banget tuh hasil jepretannya, lihat tuh lor, bagus banget itu. Ini posisi malam hari seperti kayak gini, gimana kalau siang hari masih lebih bagus lagi tuh. Gak rugi deh kalau punya koleksi seperti ini. Ini dicoba dulu ya videonya, kita geser-geser, kita goyang-goyang, dicoba dulu nanti hasilnya seperti apa biar kalian tahu. Dan hasilnya seperti ini, lihat habis tadi digeser-geser hasilnya bagus banget kan, gak kelihatan goyang-goyang. Terima kasih ya yang udah setia nonton videonya Mbok Dewor dari awal sampai terakhir. Dan jangan lupa dipencet loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari Mbok Dewor berikutnya. Terima kasih, bye-bye.